Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Hari ini saya nak share resipi dan idea saya sendiri. Hari ini saya nak masak tumis pedas sayur-sayur campuran, iaitu sayur-sayur yang masih ada dalam peti sejuk supaya tidak membazir. Tapi saya dah banyak kali masak begini untuk keluarga saya. Memang sedap ya bila dimakan bersama nasi putih panas. Kawan-kawan pun cuba ya. Kalau dah cuba sekali, mesti nak ulang balik. Jom kita tengok cara-cara memasak. Kawan-kawan, ini sahaja ya sayur-sayuran yang ada di dalam peti sejuk. Ini kacang peas ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Indian broad beans. Ini beberapa kacang buncis. Ini perior organik yang diambil dari tanaman saya. Ini kacang bendi, ini pun saya ambil dari tanaman saya, dah 2 hari lepas dah. Tapi ada lagi ya kacang bendi di tanaman. Jom saya tunjukkan. Ini dia ya pokok bendi kawan-kawan. Sekarang saya akan petikkan 2 kacang bendi. Yang ni boleh nampak. Okay, sekarang kita potongkan ya. Ini, lepas tu ada lagi satu. Dah cukup dah, ada 2 saja. Ini kacang bendi dah keras ya. Ini dengan ini. Saya saja biarkan untuk biji benih ya, nak tanam semula. Itu sayur peria ya. Kecil lagi. Ini pun. Tunggu sampai besar. Video yang lepas saya pernah upload tanaman mini saya. Sekarang bilangan tanaman saya dah bertambah. Ini dia ya. Ini cili. Ini sayur asam. Saya ada banyak ya tanam sayur asam ni. Saya suka masak sayur asam. Kalau kawan-kawan nak tahu cara masak sayur asam, boleh tengok dalam video saya ya yang lepas. Ini kacang panjang. Ini cukup sayur kelor, daun pudina. Ini pokok sayur pucuk kurma. Okey, sekarang saya nak ambil daun kari untuk masakan. Okey, dah cukup ya untuk tumis sayur. Okey, mula-mula bilaskan semua jenis sayur dengan bersih. Ini sayur yang telah dibilas dengan bersih tadi. Sekarang saya akan tunjukkan cara potong. Ini kacang buncis ya. Potongkan begini. Lepas tu. Sekarang saya nak tunjukkan cara potong peria.
potong begini ya. Keluarkan biji dulu. Lepas tu potongkan di tengah lagi. Potong dengan saiz yang kecil. Tapi untuk ni saya potong setengah saja ya, beria. Sebab dia rasa pahit. Potong dengan nipis ya. Sekarang mula potong kacang bendi. Potongkan di atas dan bawah. Lepas tu potong begini. Sekarang mula potong kacang peas. Potongkan di tepi ni. Tarikkan ya. Lepas tu potong dengan saiz yang sederhana. Okey, ini dia sayur-sayur yang telah dipotong tadi. Okey, sekarang untuk setiap sayur saya akan campurkan sedikit garam. Untuk sayur bendi tak perlu ya sebab dia berlendir. Tujuannya adalah untuk keluarkan cacing-cacing yang mungkin terdapat di dalamnya. Lepas tu bilas balik ya. Ini bahan-bahan yang hendak dipotong ya. Ini 4 ulas bawang putih. Saya akan tunjukkan cara potong. Potongkan dengan panjang. Satu biji bawang merah dipotong begini. Potong dengan cube sederhana ya. Lima tangkai cili api, hiriskan dengan nipis. Kalau kawan-kawan tak suka pedas, boleh kurangkan cili ya. Tiga tangkai cili kering. Dipotong kecil. Kalau masak sayur ni pedas, baru rasa sedap ya. Buangkan biji ya, kalau tidak dia rasa sakit perut.
1 keping fish cake. Dipotong begini. Lepas tu potong dengan kecil. Okey, ini dia bahan-bahan yang telah dihiris. Ni 1 biji telur, 3 tangkai daun kari. Okey, jom mula masak. Panaskan minyak. Bawang merah. Bawang putih. Tumis sampai naik wangi. Masukkan fish cake, cili kering dan cili padi. Okay, tumis sekurang-kurangnya 1 minit. Masukkan daun kari. Masukkan sayur yang telah dicuci tadi, sayur peria, kacang buncis dan kacang pis. Sedikit serbuk kunyit. Lepas tu garam. Kacang sebati. Jangan campur air ya. Masak dengan api sederhana. Tutupkan dengan penutup. Masak sayur ini selama 3 minit. Sekarang masukkan kacang dendi. Kacang sebati. Lepas tu tutupkan dengan penutup. Biar 1 minit. Semua sayur dah masak. Rasakan garam. Okey, buatkan lubang di tengah begini. Lepas tu pecahkan telur. Biarkan begini. Lepas tu kacang sebati. Okey, dah siap tumis pedas sayur campuran. Sedia di hidang. Sekarang boleh tutupkan api. Ini dia tumis pedas sayur campuran.
Masakan ini sangat simple dan sedap dimakan bersama nasi putih panas. Kawan-kawan, sila cuba di rumah. Tolong like, subscribe, share dan tekan butang loceng. Nantikan video yang lain. Terima kasih.